Bandar Udara Gusti Samsir Alam Kota Baru kini tengah bersiap diri untuk membuka sekolah penerbangan. Hal tersebut rencananya akan dilakukan dengan bekerjasama bersama salah satu perusahaan maskapai penerbangan. Berbagai pembenahan infrastruktur telah dilakukan oleh jajaran Bandar Udara Gusti Samsir Alam Kota Baru sebagai persiapan untuk membuka sekolah penerbangan. Wacana pembukaan sekolah penerbangan ini nantinya akan dilakukan secara bekerjasama dengan salah satu perusahaan maskapai penerbangan. Dan perusahaan maskapai tersebut beberapa waktu lalu telah melakukan survei di Bandara Gusti Samsir Alam Kota Baru. Kepala Bandara Gusti Samsir Alam Ferdinand Nurdin menyampaikan, selain Bandara Gusti Samsir Alam ada dua bandara kandidat lainnya yang juga berpotensi dipilih oleh pihak perusahaan penerbangan untuk membuka sekolah penerbangan. Kedua bandara tersebut yakni Bandar Udara Dumai dan Bandar Udara Sumenep. Nanti beroperasi, entah mekanismenya seperti apa atau kombinasi sutradara ini, mereka menawarkan suatu kerjasama untuk putra putrinya daerah dalam ini Kota Baru bisa berkecimpung di dalam dunia penerbangan khususnya terkait pendidikan pilot. Jadi dengan adanya AAA nanti beroperasi, entah mekanismenya seperti apa atau kombinasi suatu kerjasama atau mendapatkan potongan terkait biaya diklat pendidikan pilot ini untuk putra putrinya Kota Baru. Lalu biasanya setelah pendidikan itu selesai, itu masuk dalam kerjanya masuk dalam lingkungan Lion Group. Nanti langsung dikerjakan, ini konsep ini mungkin akan dibicarakan lebih lanjut antara AAA dengan pemerintah daerah. Meski memiliki dua pesaing, namun Ferdinand Nurdin optimis Bandara Gusti Samsir Alam Kota Baru yang akan terpilih nantinya sebagai lokasi dibukanya sekolah penerbangan tersebut. Muhammad Lutfi Darlan dan Pauji Rahman melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan.